berdoa bersama dalam rangka keselamatan negeri kita dan juga memeriahkan Bapak Kudus 1945. Juga selawat dan salam tidak lupa pula kita sampaikan dan kiliam Bapak Pemuda yang menikmati selama 72 tahun hingga hari ini. Selayaknya lah kita bersyukur, tidak hanya kita telah dikaruniai kemerdekaan, tetapi juga karena kita dilahirkan sebagai bangsa patriot, petani, biksu dan tokoh nasionalis, dilandasi semangat persatuan dan keinginan besar untuk merebut kemerdekaan, para tokoh bangsa, utamanya para tokoh agama pada saat itu, mampu menjadikan pilihan merdeka atau mati sebagai senjata pamungkas untuk mendobrak belenggu penjajahan dan meraih kemerdekaan, menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat di tanah air Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.